rampungnya perbaikan, jembatan di titik 2 Sicanang Blawan kini kembali ambruk karena selama ini hanya mengandalkan plat besi. Ambruknya jalan jembatan Sicanang tersebut mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas keluar masuk kawasan Pulau Sicanang Blawan. Sejumlah warga serta para pengguna jalan berharap agar perbaikan jembatan Sicanang Blawan dapat cepat dikerjakan agar arus transportasi warga berjalan dengan lancar. Warga juga berharap jembatan alternatif yang akan dibangun agar kokoh sehingga tidak ambruk seperti kemarin yang hanya terbuat dari batang kelapa. Ahmad, camat Blawan, mengatakan ambruknya jembatan ini diakibatkan karena Sicanang sering arus pasang air sungai. Pak Lurah, Kepala Lingkungan dan Masyarakat, adanya amblas. Karena kemarin sore sampai jam 6 sore, air pasang sedang surut. Jadi secara teknisnya air pasang tersebut sudah sangat putar, mengeruk bagian tanah yang ada di jembatan ini sehingga amblas. Kini tampak jalan jembatan Sicanang sudah mulai diperbaiki, bahkan di sisi jembatan sudah dibangun paku bumi guna mencegah runtuhnya kembali jembatan. Dari Sumatera Utara, para Saoran Sitorus Tribrata TV, salam Tribrata.